Assalamualaikum, bertemu lagi channel saya Rasudan Channel. Kali ini saya mau view minus yang biasa Asus Zenfone 3. Asus Zenfone 3 ZE520KL. Ini bukan yang Max ya. Kalau yang Max ininya lebih pendek, kamera lebih tebal juga. Kalau yang Max-nya, kalau ini lebih tipis. Kalau yang Max casannya pakai yang biasa, kalau ini udah tipe C. Nah, banyak yang bilang, banyak yang apa sih, yang share kalau ini kelemahannya di kamera sering ngeblur. Mari kita langsung lihat. Ini juga keadaan kamera ngeblur, tidak fokus. Ini bisa fokus sama sekali ya. Tuh. Banyak yang bilang ini kerusakan karena naik versinya atau di upgrade. Nah, ini sendiri udah versi 8.0 ya, udah di upgrade. Nah, tapi menurut saya ini kerusakan kamera ngeblur ini atau nggak fokus ini dari kameranya sendiri atau dari sensornya di sini, karena udah ngejual tipe Asus yang ini, keadaan kamera nggak fokus 6 biji, udah pernah juga saya coba software di downgrade, tetap aja nggak bisa. Pernah saya coba beli kamera satu, kamera ini bisa. Nah, jadi intinya kerusakannya itu pada ininya, kameranya sendiri, hardware-nya ya. Ini harga kamera ini lumayan mahal. Untuk kamera belakang yang ini bisa ada yang 350.000 kameranya doang, sampai 450.000. Paling murah ada yang 250, itu biasanya cabutan. Nah, emang kalau misalkan normal nih kameranya lumayan jernih ya. 16 MP. Nah, kalau kamera depannya harganya lumayan murah. Ada yang 70.000 juga kalau misalkan rusak. Ini yang paling mahal nih kamera belakangnya. Dibanding Zenfone 3 Max ini lebih mahal. Kalau Zenfone 3 Max harga kameranya, kamera belakangnya paling 120.000 ya. Mungkin ini keluaran tahun 2017-an kalau 2017 ya. Tapi sebagian banyak yang baru beli HP ini sekarang, tipe ini sekarang, makanya kadang suka bingung ya. Kenapa kameranya nggak fokus, nggak ini? Nah, intinya dia itu kerusakannya pada hardware-nya, kameranya harus diganti. Nah, cukup sekian dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.